Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mencetak pembelian per faktur. Biaya yang kita cetak faktur tertentu. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencetak pembelian per periode. Per periode ini bisa pembelian pada hari tertentu, pada minggu tertentu, atau bulan tertentu. Ini nanti lebih fleksibel ya. Kita filternya berdasarkan tanggal. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita buka dulu project inventory-nya, per SLN. Lalu kita tambahkan window baru lewat menu project add windows form. Nanti formnya diberi nama form cetak beli per periode. Lalu klik tombol. Ini kita sudah masuk ke projectnya. Kita tambahkan form baru. Project add Windows Form. Kita beri nama form cetak beli per periode. Form cetak beli per periode. Klik tombol add. Kita atur supaya posisinya nanti di tengah layar. Klik property start position. Klik drop list, pilih center screen. Kita buat desainnya ya. Kita buat dulu judul form cetak pembelian per periode. Kita gunakan label. Label. Kita klik di sini. Isi properti teks. Form cetak pembelian per periode. Kita atur fontnya ya. Size-nya kita atur, kita buat agak besar 18. Size-nya kita tebalkan, bold-nya true. Berikutnya kita buat label mulai tanggal dan sampai tanggal. Bisa kita copy ya. Kanan copy ke kanan area kosong pas. Khususnya kita ganti aja 14. Tidak usah ditebalkan, bold-nya false. Teksnya kita ganti ya. Mulai tanggal. Kita copy. Teksnya kita ganti sampai berikutnya kita buat ini combo box ya. Combo box txt mulai dan combo box txt tanggal.
Ini nanti kebobuknya diisi dengan tanggal transaksi pembelian dari tabel beli. Kita gunakan combo box. Yang pertama ini kita beri nama TXT mulai. Fontnya kita atur ya. Kita copy saja. Yang ini kita beri nama TXT sampai. Berikutnya kita buat tombol preview dan tombol plus. Gunakan button. Button. Yang pertama ini kita beri nama BT Preview. Atur fontnya ya. Yang 14 kita tebalkan. Teksnya kita ganti preview. Lalu kita buat tombol plus untuk menutup form ini. Kita copy. Teksnya kita ganti plus. Namanya, property name-nya BT plus. Kita buat lagi data grid view ya. Data grid view untuk menampilkan data sesuai dengan filter yang kita tentukan. Data grid view ini, data grid view. Ini kita beri nama DGV beli. DGV beli. Lalu yang terakhir untuk mendesain laporan kita tambahkan print dokumen. Print dokumen beri nama PD beli.
Print dokumen ya. Tambahkan print dokumen kita klik di sini. Lokasinya otomatis di bawah di sini ya. Kita ganti property name-nya PD beli. Ini untuk desain form cetak pembelian terperiode. Sudah kita masuk ke kode program view kode. Kita impor sistem data. Impor sistem data oleh DB. Ini untuk koneksi ke database dan tabel. Kalau untuk mendesain report, kita gunakan impor sistem drawing printing. Kode program berikutnya kita siapkan beberapa variabel. Ini variabel untuk perintah SQL untuk koneksi ke database. Lalu perintah ini sama perintah SQL. Ini untuk data tabel ya, membaca data tabel. Baris ini menentukan baris untuk laporan, terus font untuk judul, font untuk data. Kiri, tengah, kanan, ini untuk perataan teks. Rata kiri, tengah, kanan. Ini nanti nomor urut data, terus untuk menghitung total. X mulai, ini untuk menyimpan filter mulai tanggal berapa, X sampai, sampai tanggal berapa. TXT form, form cetak beli per periode load. Ini saat formnya di load ke memori komputer. Ini untuk koneksi ke database DBINV. Lalu yang bawah, select bintang from beli order di tanggal. Aktifkan data tabel beli urut tanggal. Ini item clear ini untuk mengosongkan ya. Kosongkan kubuk-kubuk TXT mulai dan TXT sampai. Lalu ini membaca data yang ada di tabel beli. TXT mulai item add ini mengisi data pada kubuk-kubuk mulai. TXT mulai diisi dengan tanggal beli. TXT sampai juga diisi dengan tanggal beli. Form cetak beli per periode loop. Kita klik drop list yang kiri, form cetak beli per periode event, metodenya pilih loop.
Berikutnya kita buat untuk mengosongkan form ya. Sub kosong. Kita buat sub kosong mulai dan sampai ini kita kosongkan, cursor kita tempatkan ke teks mulai. Sub kosong ini kita ketik langsung sub kosong. Berikutnya kita buat sub DGV. Sub DGV untuk menampilkan data mengisi DGV beli ini diisi dengan data dari query beli. Fatur is null ini berarti dikosongkan dulu dalam keadaan kosong. Saat form cetak beli per periode aktif, saat diaktifkan pertama kali, ini menjalankan sub kosong dan sub DGV. Cetak beli per periode or event, metodenya aktif. Ini jalankan kosong, lalu menjalankan sub DGV. TXT mulai select value change. Ini saat kita klik salah satu tanggal mulai. Saat kita klik mulai, tanggal mulai ini nanti disimpan ke variabel x mulai, tanggal sampai disimpan ke variabel x sampai. Ini formatnya untuk perintah SQL, tanggalnya ini diambil dari tengah, ini berarti mengambil bulan dulu ya. Bulan slash lalu diambil dari kiri ini berarti tanggal slash diambil dari kanan ini tahun. Jadi formatnya bulan slash tanggal slash tahun. X sampai ini diisi dengan tanggal pada bulan, bulan pada TXT sampai slash ini tanggal slash tahun. Ini perintah SQL untuk memfilter. Filter data dari query beli yang tanggalnya antara X mulai dan X sampai. Ini menampilkan ini mengisi datanya. Data yang sudah difilter ini ditampilkan di DGV beli. Perintah ini dijalankan kalau saat kita klik TXT mulai, TXT sampainya tidak kosong. Soalnya kalau kalau kosong tidak bisa. Tidak bisa difilter. Jadi ini dijalankan kalau kita klik TXT mulai, TXT sampainya tidak kosong. Kita ini dulu ya, TXT mulai select value change.
Klik dropsheet yang kiri, TXT mulai, klik yang kanan, select value change. Metodenya select value change. Ini kalau kita klik tanggal mulai, TXT mulai. Nah, ini kalau kita klik TXT sampai. Kalau kita klik TXT sampai, yang dideteksi mulai. Jika tanggal mulainya tidak kosong, maka ini akan difilter. TXT sampai. Select value change. Kalau TXT sampai yang diklik, yang dideteksi TXT mulai tidak kosong ya. Setelah kita memfilter data, berikutnya ini untuk mendesain laporan. PD beli print page. Ini mendesain laporan. Ini judulnya, laporan pembelian per periode pakai font judul. Tanggal TXT mulai sampai dengan TXT sampai. Ini membuat garis mendatar, garis horizontal. Nomor sampai total ini judul, judul kolom. Lalu ini garis mendatar di bawah judul kolom. Ini mencetak data ya. Ini mencetak data yang tanggalnya antara X mulai dan X sampai. Ini garis penutup. Ini menghitung total ya. Total pembelian per periode. Ini menampilkan total pembelian per periode. Terus terakhir garis penutup. Desain laporan ini kita buat pada PD beli print page. Kita klik drop list yang kiri, PD beli, metodenya print page. Ini desain laporan yang kita buat untuk menampilkan hasilnya, menampilkan hasil desain laporan ini. Kita menggunakan perintah PD beli print ini, PD beli print. Perintah ini kita jalankan saat kita klik tombol BT preview. BT preview klik ya. BT preview, tombol preview saat diklik. Ini akan mencetak laporan PD beli BT print.
Yang terakhir, kalau kita klik tombol close. Kita klik tombol close, BT close klik. Ini akan menutup koneksi database. Koneksinya ditutup. Lalu menutup form. Ya sudah, kode programnya. Sekarang kita atur startup formnya. Supaya kalau kita start ini yang jalan form cetak beli berperiode. Proyek. Seperti. Startup formnya kita rubah ke form cetak beli berperiode. Kita coba kita jalankan. Combo box ini diisi dengan dari data tanggal dari tabel beli. Jadi di tabel beli itu ada transaksi pembelian 19 Maret dan 11 April. Ini kalau kita klik, belum dijalankan filternya ya, karena ini masih kosong. Ini kalau kita klik, ini dijalankan ya. Kalau ada ini ya, input tabel tidak bisa mencari, cannot find input tabel atau query query beli. Ini berarti kalau ada tampilan ini berarti di database kita, di database Anda, Anda belum membuat query beli, belum ada query beli. Ini kita stop dulu. Kita lihat di database-nya kita buka. Ini baru ada query jual ya. Cara membuat query belinya hampir sama dengan query jual. Nanti bisa Anda lihat di form penjualan. Ini supaya cepat saya ambil saja dari sini. Ini query belinya ya. Ini kita buat relasikan tabel barang, detail beli, beli dan player. Ini membuatnya menggunakan grid query design. Di form jual ada ya, kalau Anda mau melihat caranya ya. Nah, kalau ini sudah ada query beli, ini baru bisa kita jalankan. Query beli ini ya. Tanggal 19 sampai tanggal 19. Ini yang tampil hanya tanggal 19 Maret. Ini beda faktur ya. Berarti tanggal 19 ini ada dua faktur. FK01, FK02.
Kalau ini kita rubah tanggal 11 April. Ini nanti sampai 11 April. Ini fleksibel. Kita bisa membuat laporan per hari, per minggu, atau per bulan. Tinggal menentukan tanggalnya. Untuk mencetak ke tampilan ini kita preview. Kalau ingin bisa dicetak ke printer ya. Ini akan dicetak ke file PDF. Setelah dicetak ke file PDF, nanti akan ditampilkan hasil cetaknya. Ini ya. Ini hasil dari desain laporan yang kita buat tadi ya. Hasil dari ini. Di laporan pembelian per periode tanggal ini hasilnya ini plus blue ya. Plus blue itu warnanya ya. Dicetak warnanya biru. Kita warna biru ini. Lalu yang draw line ini garis mendatar di atas judul kolom, ini judul kolom nomor sampai total, ini garis di bawah judul kolom. Ini hasilnya garis rolling. Lalu ini data yang kita tentukan tadi ya, filternya dari tanggal X mulai sampai X sampai, will N ini untuk membaca semua record yang ada di query beli. Tiap membaca satu record nanti nomornya bertambah satu. Garis ini jarak datanya ya. Total ini menghitung total keseluruhan nanti. Setelah data terakhir nanti dicetak garis mendatar, terus total garis mendatar. Ini nomornya ya. Nomor ini dicetak garis mendatar, total garis mendatar. Kalau ini sudah bisa, sekarang kita tampilkan lewat menu utama. Mencetak beli per periode ini kita aktifkan dari menu utama. Kita ke menu utama. Ini ada cetak pembelian. Ini menu utama, ini submenu. Kita bisa membuat lagi submenu di dalam submenu. Ini untuk menambah, ini tinggal kita klik cetak pembelian. Ini nanti klik di sini. Kita ketik cetak pembelian per periode. Enter. Untuk ke kode program ini tinggal kita double klik. Ini kurang E. Pembelian per periode. Ini kita double klik, nanti akan ke kode program otomatis ke sini. Kita ketik nama formnya ini, form cetak beli per periode. Form cetak beli per periode titik so dialog. Kalau sudah, sekarang kita rubah startup formnya. Kita start nanti yang dijalankan pertama kali menu utama. Project, property. Kita rubah ini startup formnya menu utama.
kita jalankan. Yang tampil menu utama, kita klik cetak pembelian per periode. Misalkan tanggal 19 sampai tanggal 11 April. Kita preview. Kita simpan overbid. Ini kalau sudah ini jangan lupa ditutup dulu ya. Datanya ini ditutup dulu. Kalau tidak ditutup nanti kita membuat lagi. Nanti ada keterangan filenya masih dalam keadaan dibuka. Ini harus ditutup dulu. Ini untuk desain untuk form cetak pembelian per periode. Jadi untuk perintah SQL untuk tanggal kita mengambilnya mid, ini berarti mengambil tanggal dulu ya. Mid data angka mulai angka keempat sebanyak dua angka. Ini mengambil bulan slash left koma dua, ini berarti mengambil tanggal di bulan slash tanggal slash ini diambil dari kanan sebanyak 4 berarti mengambil tahun. Dibentuknya bulan slash tanggal slash tahun. Untuk menampilkan antara tanggal tertentu pakai bitbin. Select bintang from query beli where tanggal yang tanggalnya antara X mulai dan X sampai. Tanggal ini pengapitnya crash. Data tanggal diapit crash. Ini untuk form pembelian per periode. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan ya. Tidak ada yang ditanyakan ini untuk pembelian per periode. Kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.